Some people likes to create something out of nothing. Some people likes to tweak something. Some people suka perfecting something. Nama saya Varian Kirana. Saya CEO dari Line Parcel. Secara SLA atau Service Level Agreement, performance kita, apalagi ketika kita bilang peak season, itu sangat lebih konsisten dibandingkan yang lain karena kita punya slot yang sudah dedicated untuk kita. Jadi dengan pesawat kita juga sampai ke rute-rute karena airline kita nggak hanya melayani hub besar tapi sampai ke hub-hub rute-rute perintis, itu namanya dengan pesawat propeller, Wings Air, kita juga mencapai sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Milestone terbesar kita adalah ketika kita bisa, kita bilang, achieve what we thought was impossible. I envision Line Parcel to be much more tech-enabled company with a strong operation, continuing and improving as we go on, karena operation is our backbone, the people, the agent. 5 years from now, kita pengen lihat otomasi yang jauh lebih banyak di dalam perusahaan ini. Nah, itulah kesuksesan leader itu. Beragam orang yang bergabung dengan kita, tapi tetap menuju satu tujuan. Dan enable mereka untuk achieve the impossible yang tadi. My style is to set up the trend, set up the example. Dunia logistik itu sendiri menarik. In a sense, secara eksternal orang taunya saya kirim barang nyampe, intrinsik di dalamnya untuk meng-create satu service logistik yang dari Sabang sampai Merauke lancar, cepat. Nah, itu yang menarik. How this entrepreneurship di Line Parcel ini bisa meng-create satu service yang sangat mudah. Jadi kita bikin seamless lah. Dan motto bisnis saya is to have ambition and appreciation in life and in business.